Baik, anak-anak, berhubung sudah 8:30, agar waktu kita lebih efektif, saya izin mulai ya. Suara saya apakah bisa jelas didengar, anak-anak? Jelas, jelas Kak. Kak. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur ya. Nah, kita sesuai jadwal, hari ini kuliah pengganti untuk membahas tentang plugin. Di mana, nah, yang hari ini kegiatannya bikin menggunakan plugin untuk bahan UTS juga. Yang pertama-tama yang perlu kalian siapkan adalah login dulu ke dashboard. Harusnya sih udahlah ya kayak gini nih. Nah, terakhir kita bahas tentang tema. Hari ini kita bahas tentang yang namanya plugin. Adapun plugin itu sendiri nanti mirip dengan tema. Kita lihat ya. Tema kemarin cara nginstal cara nginstalnya ada 3 macam. Yaitu harus online langsung di dalam WP adminnya. Kemudian masih di dalam WP admin, tapi kita mendownload zip-nya dulu, kita collect, kita simpan zip-nya, baru kemudian upload. Dibilangnya semi online. Yang terakhir adalah taruh ke folder theme. Itu untuk tema. Untuk plugin sama juga. Nih di bawah nih ya, online langsung di dalam WP admin. Upload zip, yaitu download dulu zip-nya baru ngupload kemudian semi online dan taruh ke dalam folder plugin. Bedanya itu. Yang sebelumnya folder theme di WP content itu, yang ini plugin. Di mana WP konten dan segala macamnya, nih saya kasih pembesaran dulu. Jadi yang belum siap, sambil kalian siapkan folder kalian ya, yang htdoc ini login. Saya foldernya name-nya ini. Kemudian ada WP konten. Nah, ada folder theme, ada folder plugin. Untuk tema, kita taruh di sini folder tema yang hasil ekstrak atau ngopi dari yang lain, website WordPress lain. Untuk plugin, sama juga foldernya itu yang ditaruh di sini. Nah, nanti habis UTS, kita mau bikin plugin. Itu codingnya, ya naruhnya di sini nanti. Oke. Naruhnya dalam tanda petik di dalam folder plugin. Udah ya, itu pengantarnya. Nah, terus plugin itu sendiri apa? Plugin itu sebenarnya program, program kecil nih. Program kecil atau kode siap pakai. Dalam tanda petik ya, siap pakai. Kalau tampilan kemarin kulit, kalau plugin ini untuk penunjangnya. Penunjang web WordPress. Nah, kalau tema itu kulitnya, ibaratnya ini nih sifat-sifatnya. Ibaratnya kita lihat ya siapa-siapa saja penghuni di ini. Nah, di sini ada Felicia yang paling atas. Misalnya Felicia secara tampilannya, secara fisiknya, orangnya seperti itu. Tapi plugin ini di dalamnya itu untuk sifat-sifatnya. Misalnya apa? Untuk mempercepatnya, misalnya untuk menambahkan galeri, untuk nambahin slider, untuk nge-share ke sosial media, dan seterusnya. Nah, itu plugin. Jadi dia adalah program kecil atau kode yang siap pakai yang tinggal diaktifkan di WordPress. Nah, kalau di Joomla namanya komponen. Plugin sebelum dipakai harus diinstal dan diaktifkan. Bedanya kalau tema hanya satu yang bisa diaktifkan. Kalau plugin bisa banyak. Nanti kita coba. Kategori plugin sendiri ada beberapa. Secara garis besar ada untuk konten, ada untuk keamanan, ada untuk tampilan. Konten tuh contohnya gimana? Ada sharing ke media sosial, ada untuk optimal mesin mencari, ada untuk keamanan, ada untuk tampilan, ya. Terus ada juga untuk misalnya backup-backup nih. Backup, terus ada kinerja. Nah, misalnya backup tuh, untuk backup nanti kita carilah plugin WordPress untuk backup, misalnya keywordnya gitu. Untuk kinerja webnya ada lagi nanti. Nah, ini beberapa kategori yang umum, yang besar ya, nanti dia ada terbagi-bagi, jadi ya tergantung penggunaannya. Terus ada juga yang namanya untuk konten atau untuk kinerja atau untuk ini
statistik statistik pengunjung misalnya bisa juga. Nah, nanti kita coba cara nginstal plugin-nya gimana ya. Ada tiga tadi ya, seperti ini ya, sesuai rencana pembelajaran kita. Kalau kalian kurang paham langsung tanya aja ya, langsung di tackle sayanya, jadi kalian nggak terlalu jauh ketinggalan. Yang pertama kita akan bahas instalasinya, kemudian ada kategori atau jenis plugin, ada untuk galeri, keamanan konten, kinerja, dan seterusnya, banyak ya. Terus ada kata-kata menggunakan plugin yang tepat di web yang dibangun. Apa maksudnya? Plugin nanti akan sangat banyak, tetapi belum tentu plugin itu tepat digunakan di web kita. Kok kayak gitu? Nanti kita coba. Nah, jangan lupa hari ini tetap ada tugas untuk posting ke wordpress.com untuk catatannya. Oke. Hanya itu pesan saya. Nah, kalau sudah, kita coba masuk ke ini pembahasan. Cara nginstal plugin. Oke, ini ikutin saya ya. Plugin itu ada menunya di plugin, plugin terpasang. Oke, plugin, plugin terpasang. Plugin, plugin terpasang, silakan. Di sini, kalian buka dulu lah, nanti saya sambil jelasin. Buka plugin, plugin terpasang. Sekali lagi, kalian buka dulu, nanti saya sambil jelasin. Plugin, plugin terpasang. Secara tampilan yang kita seperti ini. Kalian sekali lagi ya, sambil buka yang kalian. Terakhir, tampilan web kita seperti ini. Ada gambar andalan yang joget-joget, animasi. Selamat ulang tahun. Di mana gambar ini saya nggak bisa klik. Gambar ini bisa diklik, tapi kebukanya di jendela itulah, tapi bukan mode black box. Saya perlu back untuk nampilin lagi halamannya. Dan tidak ada tombol untuk nge-share atau tombol apa. Nah, kita mau coba plugin-nya tuh untuk di sini nih, salah satunya untuk sharing. Oke. Pastikan sekali lagi kalian udah di sini. Dan yang terakhir tuh kita ada nambahin gambar seperti ini. Intinya buka salah satu post. Saya ulangi, di front end-nya kalian buka satu post. Ngebuka post tuh bagaimana? Ya intinya mancing ikan betok misalnya kayak ini. Intinya diklik. Nah, udah inilah namanya post ya. Dan satu lagi di back end buka plugin terpasang. Hanya itu, silakan. Sambil menunggu kalian buka, saya sambil absen. Felicia sudah dibuka? Hadir, Pak. Bukan hadirnya, udah kamu buka belum? Udah kamu standby belum? Udah, Pak. Oke, bagus. Alia Mesa udah di standby? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, mari kita lanjut. Oke, intinya tiga orang yang sudah saya panggil udah saya ini ya. Udah saya hadir-hadir. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah ini penjelasannya. Di plugin terpasang ini artinya yang sudah terinstal. Yang aktif yang bagaimana? Ini kan semua, sekali lagi ya, tab-nya semua. Coba kalian klik aktif. Inilah plugin-plugin yang aktif. Saya ulangi. Yang semua ini dia campur aktif non aktif. Kalian klik aktif untuk memastikan. Nanti di soal UTS itu yang saya minta kalian tulis di Word-nya adalah yang aktif. Jadi ceritanya plugin yang digunakan harus aktif dulu, beda dengan tema. Tema yang digunakan hanya satu, yaitu yang aktif. Nah, walaupun nanti saya minta kalian ada beberapa temanya. Tema yang diinstal banyak, minimal sejumlah yang saya minta, tapi harus diaktifkannya hanya salah satu. Jadi bukan semua-semuanya kalian aktifkan. Tema tidak bisa diaktifkan semua-semuanya. Harus milih salah satu. Untuk plugin, 10 kalian install, 10-nya bisa diaktifkan juga. Oke, bedanya seperti itu. Saya ulangi. Untuk tema, nanti pastikan yang kalian paling taksir itulah yang diaktifkan. Untuk plugin yang kalian gunakan, pastikan diaktifkan. Oke, bisa berapa? Bisa lebih dari satu untuk plugin. Nah, kalau dalam contoh kita ini, yang aktifnya ada 5. Ada tapinya nanti.
plugin yang bawaan tema yang otomatis harus ada karena nginstal tema ya, itu tidak dihitung. Kecuali ini ya, di sini kan ada tulisan contact form 7 yang di saya ini. Tapi kalian gunakan, memang dia bawaan tema, tapi kalian gunakan bikin formnya. Jadi gimana ceritanya? Ya, kalian bisa menggunakannya, tapi nanti harus nunjukin di page mana yang menggunakan form ini atau di post mana. Jangan di apa ya namanya ya, tidak jelas digunakannya di mana. Kalian aktifin tapi ditulis di Word-nya, tapi nggak jelas dipakainya di mana. Oke, jadi sekali lagi pastikan nanti ditulis di page atau di mana, link-nya mana untuk saya cek. Kalau editor klasik sih jelas, untuk beberapa memang nggak bisa terbitin kan, tergantung versi PHP-nya itu. Nah, gimana ceritanya jadi yang untuk editor klasik? Nah, silakan salah satunya boleh menggunakan editor klasik itu jika yang kalian saat terbitin post ada tulisan invalid JSON response-nya. Nah, yang lainnya kan belum jelas nih. Sekarang coba ditindakan massal yang aktif. Jadi kita mau nyoba balik tanpa plugin yang aktif. Ya. Jadi kita benar-benar keadaannya kosong nih. Tindakan massalnya pilih nonaktif. Oke, terapkan. Tapi sebelumnya centang dulu ini nih. Saya ulangi. Kita nih mau tujuannya install plugin. Plugin-nya untuk apa? Ya biar sah. Ini kan plugin-plugin yang bawaan dari tema nih, ya. Jadi kita coba matiin dulu kira-kira untuk mengetahui gunanya apa, ya kita matiin. Kita lihat perbedaan nanti. Saya ulangi, centang plugin-nya, ini dari plugin, pilih nonaktifkan, pilih terapkan. Saya coba tanya lagi. Kalian diam-diam nih, saya jadi ragu udah apa belum ya. Said, udah belum Said? Said Naufal. Said jadi zombie. Dicatat dulu lah. Zombie. Andika. Selamat datang kembali, Andika. Apakah Andika Ramananta Yuna sudah? Oh, Andika jadi zombie juga. Belum, Pak. Rupanya belum. Baru buka laptop, Pak. Oke. Dini Ariska, apakah sudah? Oh, Dini Ariska. Sudah, Pak. Wow, mantap. Oke, Suhendra, apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, mantap. Yuk, kita lanjut. Jika sudah, saya ulangi ya. Centang plugin, kemudian nonaktifkan, pilih nonaktifkan, kemudian terapkan. Nah, hal ini akan menonaktifkan semua plugin. Jadi, statusnya kita nonaktif semua. Oke, nonaktif semua ya. Ingat ya, kayak gini ya. Nah, terus kemudian dia bilang, the following required plugin are currently inactive. Salah satunya yang kita nonaktifkan tadi. Kenapa? Karena tema yang sekarang butuhnya plugin-plugin ini. Nah, tapi nanti, tunggu dulu. Kita dalam keadaan nonaktif aja. Kalau sudah, kunjungi situs. Nah, saya mau lihat perbedaan nih. Memangnya kalau saya nonaktifkan, apa bedanya? Yang sebelumnya ini, ya, mancingkan detok. Saya klik mancingkan detok. Tok. Nah, bedanya udah kelihatan nih. Ya, mancingkan detok. Udah kelihatannya di mana? Hah, nggak ada sama sekali malahan. Kita lihat ya. Ini ada kata-kata edit. Ini nggak ada edit with ink composer, berarti dia nggak terlalu, dalam tanda petik ya, ini nggak terlalu mayor masalahnya. Nah, di sini hanya ada edit with ink composer. Nah, logo pencariannya, satu lebih kecil, satu lebih gede. Nah, ini kotak pencariannya di sini, yang di sebelumnya sama juga, cuma ukurannya itu yang lebih gede. Selebihnya malahan nggak ada. Nah, masih termasuk aman. Jadi kita nonaktifkan plugin-nya, semua plugin termasuk aman. Nah, sekarang gini. Kita mau nyoba cari plugin.
di mana pluginnya bisa nge-share post kita ini. Nah, jadi tujuannya kita nambahin plugin untuk share post. Kita coba cari ya. Cara menambahkan plugin atau install plugin adalah coba plugin, boleh di plugin terpasang, boleh tambah baru. Ada tombol tambah baru. Silakan diklik. Syaratnya adalah harus connect internet dulu. Saya ulangi ya. Boleh plugin tambah baru atau di plugin terpasang tambah plugin. Apa yang kita cari? Coba cari sosial media. Nah, ketik sosial media. Oke. Ketik sosial media. Kita tujuannya mau nyari yang share. Nah, kalau di sini sih, yang pertama ini udah ketemu nih. Sosial media share button. Saya ulangi. Tujuannya adalah mau nge-share post ke sosial media. Berarti kan keyword kita sosial media di sini. Syaratnya cara install yang ini harus langsung connect internet. Harus online kitanya. Cara install tema sama dengan install plugin, yaitu klik install sekarang. Pilih yang sama aja dulu dengan saya, biar nggak bingung. Yang penting tujuannya ini tercapai dulu. Saya ulangi ya. Silakan install plugin yang namanya social media share button and sharing icon. Untuk apa ya, sabar dulu, kita install aja dulu. Saya pun ini milih-milih begini nih random ya, karena perlu dicek kegunaannya apa. Saya ulangi ya, yang perlu kalian lakukan adalah klik install dulu. Dia tunggu memasang kayak gitu, tinggal ditunggu. Nanti kalau udah tinggal kita aktifkan. Nah, sambil ya. Jadi kalian silakan klik install. Nah, yang saya udah nih. Saya tunggu yang kalian ya, biar bisa ngikutin. Sambil menunggu, saya sambil absen. Sekali lagi, klik install sekarang. Kalau udah, klik aktifkan. Yang saya nih, saya belum mengaktifkan. Nanti saya balik lagi ke situ. Saya coba lagi lihat orang-orang selanjutnya. Fahrul. Aman? Aman, Pak. Bagus. Udah selesai installnya, Fahrul? Memasang. Sedang memasang, Pak. Bagus. Sedang memasak. Ya, ya. Sedang memasak? Masak apa? Memasang, Pak. Kok lapor, kirain masak. Baru mau minta bagi. Yalah, terima kasih ya. Sama, Pak. Ya, kita coba cari Zara. Zara, aman Zara? Aman, Pak. Udah sampai mana? Udah sama kayak Bapak, tinggal klik aktifkan. Keren. Kamu main internetnya di mana? Di rumah lah, Pak. Dari aspek HP, Pak. Ush, mantep aspek HP-nya. Oke lah, kita lanjut ya, karena udah ya. Oke, yang Pak. Lain ngomong-ngomong udah belum? Yang lain? Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, ada yang belum, saya sambil ngabsen lagi lah. Saya cari Yulia. Ada nggak Yulia ini? Yulia tidak ada. Yeni. Yeni ada? Oh, tidak ada. Yeni kemana sih, Felicia? Kurang tahu, Pak. Oke. Nggak duduk sebelah kamu lagi ya? Beda itu, Pak. Beda rumah, Pak. Oh, lapor. Terima kasih. Iya, Pak. Tiada. Ini. Ini Nuriza. Ini Nuriza tidak ada ya. Bintang. Bintang tidak ada. Oke. Bagaimana yang belum tadi? Apakah sudah sekarang? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Kita lanjut. Jika sudah nginstal, nginstal tuh intinya apa sih yang terjadi sebenarnya kalau nginstal? Kan kita nunggu tadi. Sebenarnya dia download. Setelah download, nanti dia kesimpannya di folder plugin nih. Nih. Mana dia ya? Nih, Ultimate Social Media Icon. Dia akan bikin folder baru buat kita download isi-isinya kayak gini nih. Nah, kita tinggal ngapain ya? Sabar aja kita coba aktifkan sekarang. Jadi
dia udah mendownload, udah masang, yang masang itu naruh di dalam folder plugin atau folder theme. Jika selesai, kita klik aktifkan, tinggal kita tunggu. Nah, tunggu. Nah, dia langsung meredirect kita ke menu barunya. Kalau ini enak nih, beberapa plugin, dia justru tidak meredirect ke suatu menu. Jadi, kebetulan, sekali lagi ya, yang ini, dia menampilkan atau mengarahkan kita langsung ke menunya dia. Ya. Kenapa nih si Habib nih? Nah, jika ada yang kayak Habib nih, jadi dia kan nanya tuh, ada tulisannya tuh, kenapa MySQL-nya langsung terstop? Ceritanya karena ada digunakan port-nya oleh proses yang lain. Saya nggak tahu nih dia install apa sebelumnya. Sebelum yang nggak bisa nih, bisa jadi dia install software dari dosen lain yang di mana mirip-mirip dengan MySQL menggunakan port 3306. Oke. Saya nggak tahu, intinya si Habib ingat-ingat kemarin install apa, ada nggak install di Visual Studio 2015 software apa, MySQL Server atau Microsoft SQL Server, intinya kayak gitulah. Kita coba lanjut lagi yang ini ya. Sekali lagi, untuk plugin yang sekarang, kebetulan, sekali lagi saya bilang ya, dia langsung meredirect kita ke menu yang dia buat dari plugin, yaitu icon media sosial ultimate. Nah, kita tinggal ngapain nih? Stay, itu dia. Coba aja, allow and continue. Kayak gini nih, di allow. Plugin yang aktif, otomatis lebih ke arah digunakan. Nah, tapi gini, taunya dari mana digunakan apa enggak? Saya akan ngecek nanti plugin tuh, bener nggak ada tampil di kalian. Nah, kita lihat dulu nih. Setelah kita allow, kita bacalah dulu nih. Thank you, segala macam. Go premium, kata dia. Ini nggak usah dicoba. Kalau ada kata-kata premium, ada kata-kata pro, itu yang versi berbayar. Jadi, kita ini yang menggunakan yang free-free aja dulu. Nah, kita coba ikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia. Icon apa yang ingin ditampilkan? Coba diklik. Kebetulan dia nih step by step nampilinnya kita. Nanya ke kita. Secara umum, lebih banyak, lebih baik, kata dia. Oke lah, kata kita. Oke. RSS. RSS masih populer. Text SV kita aja udah jarang nih. Email. Sangat direkomendasikan. Jadi, untuk berkirim email misalnya. Ke Facebook. Twitter, YouTube, nah misalnya seharusnya Anda punya konten video, kata dia, cobalah kita centang. Tapi selebihnya, nih ya, nih centang-centang, yang kalian tahu itu yang dicentang aja. Telegram, saya ulangi ya, centanglah yang kalian tahu. Oke, jadi saya centang ini, kalian boleh nggak centang yang nggak ada kayak WeChat nih, misalnya kalian centang boleh. Facebook, oh kalian punya TikTok, bisa dicentang aja. Oke, silakan dicentang. Yang kalian tahu, Facebook, ini Facebook Messenger yang kirim-kirim pesan itu, boleh kayak gitu. Saya ulangi ya, hanya centang yang kalian tahu aja kalau penggunaan yang ini. Jika sudah, kita mau lanjut tahap berikutnya. Nah, dia bilang icon khusus untuk premium, kita bisa nambahin icon-icon yang gini. Kita kan enggak, ya kita klik simpan aja nih. Klik simpan. Nah, bagian satu udah. Jadi saya menggunakan yang saya tahu misalnya. Udah sih, satu biji udah. Apakah yang lain sudah? Kalian maksudnya? Kalau sudah kita sudah mulai. Bang. Oke, sip. Sudah. Enggak ada pertanyaan ya. Kalau ada langsung aja bilang ada pertanyaan. Nah, saya lanjut ke dua kalau sudah. Saya ulangi ya, kebetulan plugin yang sekarang ini dia nampilin ke kita penggunaannya step by step. Kenapa seperti itu ya sebenarnya? Untuk memudahkan penggunanya. Jangan heran nanti install plugin lain, dia nggak langsung meredirect kita ke menu barunya. Jangan heran, karena rata-rata memang tidak meredirect, kita yang harus nyari. Nah, kalau sudah, nomor dua, klik RSS-nya alamatnya apa?
biasanya sih ini otomatis nih, RFS ini. Karena dia ada halaman tersendiri. Kalau mau dilihat kayak gini, RFS-nya, nah model ini nih. Jadi web kita nih nyediain data berupa XML, biasanya nih XML. XML ini dibaca oleh web tujuan untuk baca konten dari web kita. Tujuannya kayak gitu. Oke, tapi cuekin aja nih, enggak. Kalau kalian rancu, masih rancu, cuekin aja dulu. Nah, email. Email ini kata dia otomatis. Hanya bisa yang kayak ginilah dipilihnya. Yang lainnya, kalau versi ada crown ini, untuk yang versi premium. Automatic update for subscriber. Biarin, berarti udah terpilih kayak gitu, udah terpilih. Nah, emailnya apa? Ya, emailnya silakan kalian gunakan email masing-masing. Oke. Okay. Klik di sini untuk mendapat manfaat. Apa emangnya manfaat? Kita coba. Tidak ada apa lah. Nah, tidak ada apa lagi nih. Ya enggak? Ya sudah, berarti claiming tidak work, kata dia. Ya sudah, cuekin. Berarti enggak usah diapa-apain kan bagian email. Intinya itu. Kalau sudah, kita ke Facebook. Nah, Facebook kaliannya apa? Ya, ada like, ada apa, follow me misalnya. Nah, kunjungi halaman Facebook, coba dicentang. Facebook kita namanya apa? Contohnya yang saya nih, www.facebook.com/berat88 ya. Berarti saya tinggal ngambil Facebook saya ini linknya, URL ya. Saya centang. Ya, di sini saya paste. Oke. Okay. Itu Facebook. Jadi semakin banyak yang kita isi ya otomatis kalian mesti nyari ya URL kalian apa, URL profilnya. Twitter. Twitternya apa? Twitter ada nggak saya Twitter ya? Twitter Yohanes Setiawan. Blogspot ada. Laben ada. Ini apa nih buku gue nih? Betul Mas. Oh, ini kayaknya mahasiswa yang komen-komen ini. Ya, kayak gini nih ya, mahasiswa komen kakak kelas kalian di komen. Ini tugasnya yang saya bilang. Kalian sudah tidak ada tugas yang jejak komen seperti ini. Karena apa? Tuh, ada apa dengan Atma Luhur? Kata dia, dari kemarin banyak banget komentar spam yang diulang-ulang promosikan kampus. Inilah contohnya. Jadi, selain ini sih, selain apa nih? Yang komentar Hanses ini, Hanses Gunawan ini ya dia tolak kata dia nih, ya betul kata nih, tugas model apa nih kata dia, tugas ini sebenarnya hanya gampang nyari website yang dibuka pakai WordPress. Kenapa buku gue ini WordPress? Ya kita tinggal kontrol U aja, cari WP konten. Nah, bukugue.com upload 09 ini nih salah satu ciri website WordPress. Ya udah bener mahasiswa komen ke dia ini, cuma mahasiswanya nggak dengar. Disuruh ninggalin jejak komen yang berbaik hati. Nah, jadi spam. Oh gitu, kirain diminta promosi pakai link. Betul, dari awal setuju. Dan cara itulah sejatinya. Intinya inilah, komen nggak nyambung, nggak bakal aku approve. Ya nggak salah dia intinya. Nih, orang yang salah satu contoh ya, yang menggunakan WordPress, CMS WordPress, untuk membangun websitenya, yaitu si Yuda ini, si admin webnya. Intinya kalau di aku intinya ya udah nggak saya sambung lagi deh, komentar nggak nyambung nggak bakal di-approve karena bagian menjadi halaman terus diindeks. Bener sih diindeks oleh Google nih, yang saya komenin diindeks oleh Google. Nah terus jadi jejak komentar yang baik bisa membantu untuk ranking Google, kalau yang jelek justru merusak. Bener lah. Nah tapi di satu sisi ini yang mau saya tunjukin, generally berarti kan ini udah iklan nih ya, dia bisa dapat penghasilan dari itu juga. Nih Alvina, yes buat maluhur banyak tuh. Tuh. Nah, ini link pemedes terus ya. Ya, jadi ini yang sudah dialami oleh kakak kelas kalian dan tidak tanggung-tanggung saya cuma minta 50 minimal kemarin nyari websitenya. Nah, yang kalian ini udah sangat gampang lah tugasnya. Jadi sayang sekali misalnya kalian jika tidak dapat 100 di tugas karena apa? Cuma sekedar mencatat. Ya, mencatat di wordpress.com itu. Nah, ini nggak sengaja saya temuin lagi nih. Mana Twitter saya? Twitter saya kayaknya nggak punya saya ini. Klik Atma Luhur. Nah, ini yang pernah saya bikin dulu. Yang Atma Luhur.
Berarti kalau mau ngambil profil yang ini, ya URL di bagian atas ini tinggal kita ambil. Ya. Di bagian Twitter-nya centang paste. Ikuti saya di Twitter, misalnya Timik Atma Luhur kan berarti ini. YouTube-nya apa YouTube kita? Ya cari aja YouTube kitanya apa. Channelnya, nah di channelnya ini lagi ambil intinya centang, intinya makin banyak kalian pilih ini ya makin banyak yang mesti diisi nih, username misalnya atau channel ID-nya yang saya berarti ini. Nah saya coba taruh aja intinya Instagram. Instagram, cari dulu Instagram saya. Ini sih Instagram anak saya nih, tapi nggak ketemu ya, tunggu. Instagram.com. Nah, intinya harus login. Tunggu, ini saya hapus dulu. Intinya masing-masing akun kalian tuh ya, kalian taruh aja deh. Nah, contoh-contohnya kayak gini. Pesan di Telegram, pesan. Hai, kenalan dong, misalnya gitu. Nama pengguna, yang saya kan kelas berat 88, ya saya tinggal taruh aja. WhatsApp, nah kirim ini, hello user, ya udah, berarti nggak ada settingan apa lagi kan di situ. Share my site, oke, TikTok, saya nggak punya TikTok lagi, TikTok.com. Yang dia inilah saya ambil berarti, nah berarti TikTok-nya saya copy alamat ini. Saya paste. Udah, terakhir tinggal di save. Nah, apa lagi nih tulisannya nih? Oh, ini yang paling bawah. Berarti yang kedua, kita tinggal naruh link-linknya. Link yang URL ke Facebook kita, ke Twitter kita, ke Instagram kita, dan seterusnya. Jika sudah di save, silakan ya. Saya sambil ngecek absen lagi. Saya ulangi yang kedua tadi, kita cuma disuruh kasih apa alamat TikTok kita, apa alamat Facebook, Instagram, dan seterusnya. Saya coba tanya lagi. Suci Padilla tidak ada. Oke, Suci Padilla tidak ada, berarti Alpha. Sri Lestari. Ada Sri Lestari. Udah selesai Sri Lestari? Yang poin kedua udah selesai? Tinggal Pak, tadi laptop mati. Oh lapun. Sri Anggra ini? Apakah sudah? Sudah. Yang poin kedua sudah. Ini udah disimpan? Sudah Pak. Oke, mantap. Kita lanjut lagi jika sudah. Kita lanjut ke poin ketiga. Jangan lupa di save ya, kalau sudah di poin ketiga. Nah, maunya naruh di mana? Kata dia, ada kata-kata melayang. Kita coba lah ya, melayangnya kita centang. Nah, posisinya mau di mana? Kiri, atas, kanan tengah, dan seterusnya. Saya coba yang ada aja lah, kanan tengah nih ya. Saya coba di kanan tengah. Terus, ikonnya horizontal, kata dia. Nanti kita coba lagi. Widget saya centang, intinya serakah lah pokoknya. Saya taruh aja. Tema header, via shortcode, semuanya saya centang nih. Setelah mengunggah apa, pokoknya nggak jelas ya. Kita coba lagi, apa lagi pilihannya. Habis, selesai. Kira-kira sampai nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Ini kita perlu balik lagi nih, yang nomor 3 nih. Kenapa saya bilang perlu balik? Ya karena kita belum tahu nih hasilnya apa nanti. Kalau mau lihat hasil sih, tinggal kalian buka yang ini. Nah, kita lihat. Tuh dia tuh hasilnya. Berarti kalau saya balik, di sini ya, saya balik melayang di laman situs. Inilah melayang. Digulung, nah dia masih melut. Melayang, nge-float. Nih, ya. Dia melayang di kanan. Saya coba ganti
Itu kanan tengah, kiri bawah, kanan. Berarti kiri tengah. Saya coba save. Tombol save. Mana tombol save? Nah, save lagi ya. Saya reload. Benar nggak posisinya di kiri? Mana dia? Nah, ini ya. Dia melayang, posisinya di kiri. Dan horizontal. Berarti yang tadi itu, mana dia ya? Nomor 3. Ini saya save dulu lah, ganggu. Nah, nomor 3 ini ya. Kiri tengah sudah. Marginnya berapa kalau mau kiri kanan atas bawahnya? Ini sudah pas ya, misalnya. Ya udah, kita nggak usah ganggu. Icon-nya, nah yang bisa diganti di tempat lainnya, dia harus premium. Icon-nya harus secara vertikal misalnya. Berarti saya ganti vertikal. Saya tinggal save lagi. Save all setting aja biar cepat ya. Saya reload. Apa jadinya? Nah, ini vertikalnya mana nggak berubah ya nggak? Apakah udah tersimpan? Balik lagi. Udah. Berarti dia nggak berubah. Ingin mengaktifkan. Tidak, katanya. Berarti di ponsel pun, mode ponsel dia tampil. Kalau mau widget, kata dia, kita silakan tambahkan di widget. Kita suruh klik di sini. Klik di sini. Nah, kita tinggal narik di widget-nya mau nampilin apa. Misalnya, yang sekarang nih, paling bawah, arsip kategori cari. Arsip kategori cari. Berarti di footer ya. Widget kita yang tampil. Karena di kanan kan nggak ada tuh. Nah, berarti arsip kategori cari. Saya mau nambahin widget yang tadi tuh. Apa tadi tuh namanya? Media. Media. Media sosial. Ini nggak muncul. Nah, saya coba cari dari sini kira-kira apa ya dia ya. Pinterest. Ini. Sosial media. Nih, ultimate social media ya. Kita pakai yang icon-nya. Berarti kita pilih ini. Nah, judul. Saya udah, nah, dia tampilnya dia ininya saya tinggal perbarui. Sekali lagi kalau kurang jelas boleh ditanya. Harus nggak nampilin di widget? Ya, jawabannya tergantung kalian. Kalau kalian merasa butuh di widget-nya ditampilin, maka tampilin. Nah, kayak gini nih. Oh, saya perlu Pak nambahin kayak gini nih. Follow us atau temui kami di. Misalnya berarti di widget nih saya. Nih, ganti. Temukan kami di. Nah, di mana? Di sosial media ini misalnya. Nah, kalian nggak mau yang floating ini. Ya, cukup menggunakan yang widget ini berarti. Nah, di TikTok itu alamatnya. Saya klik ya. Nah, kebukalah TikTok yang tadi tuh. Saya ngeklik Facebook. Berarti kebukalah Facebook saya. Saya buka Twitter. Kebukalah yang admin luhur tadi. Dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kalian nggak mau, oh, ngeringem, Pak, Pak. Yang melayang-melayang kayak gini penting. Oh, kayak ada dalsim nih. Bisa terbang, kata kalian kan. Berarti yang float-float tadi, yang ini ya, melayang ini nggak usah dicentang. Nah, saya coba simpan lagi. Save. Saya reload. Yang melayang tadi. Nah, ini masih ada dia. Nah, melayang ini berarti di halaman posnya nih, bukan di halaman itunya. Berarti yang melayang nih kita mesti cari lagi. Yang ada kata-kata float lagi di mana dia. Tunggu ya, via widget, via ini. Di tema header. Nah, tema headernya saya coba lepas lah ini. Terus ada apa lagi? Sticky bar atau dia dan seterusnya. Masa dia melayang terus? Kita padahal nggak butuh ya. Berarti itu di headernya itu kita mesti hilangin. Nah, kita cukup di sini misalnya. Nah, cara menjawabnya gimana? Cara menjawab soal apa ya? Soal UTS tuh. Karena ada soal kayak gini. Ini gambarannya ya. Sekali lagi, jika kurang jelas, cobalah ditanya. Ini saya contohin satu.
Nah, mana soal UTS? Saya coba cari aja deh, lupa soal UTS Rek Web di ini. Nah, tadi ini soal UTS rekayasa 2020-2021. Nah, kayak gini nih. Cara jawabnya adalah kalian kan punya nanti diisi kayak gini ya. Berarti nama pluginnya apa? Tinggal kalian cek tadi tuh di plugin-plugin ini. Nah, karena yang kalian gunakan baru satu, berarti kan satu per satu nyobanya. Namanya ini. Copy. Ini cara ngisinya nih ya. Di Word tadi, tinggal kita paste. Oke, baru satu. Versinya versi berapa? Tinggal kita lihat. 273. Copy lagi. Nama file zip-nya apa tadi tuh? Kebetulan kan kalian nggak download nih file zip-nya. Nah, kalau di-download gimana? Ya, tinggal kalian cari. Dia ini adanya di mana kalau di WordPress. Tapi nggak perlu di-download kalau udah pakai install langsung. Nah, dia pastinya ada di wordpress.org. Kita tinggal klik. Inilah kan yang kita pakai tadi loh, logo-logo begini nih. Di unduhnya atau di downloadnya klik kanan, copy link address. Kalau sudah, jadi yang di sini klik kanan, copy link address, nanti dapatlah suatu link. Nama file zip-nya, dah. Gunanya apa? Atau kalian gunakan untuk apa? Nah, kalian kalau udah nyoba baru tahu. Di Google itu sebenarnya untuk gambarannya aja. Untuk gambaran dalam hal, oh, untuk nge-share namanya ini, apa nih plugin-pluginnya. Tapi kan kalian udah menggunakan nih, plugin-plugin tersebut digunakan untuk apa? Nah, saya gunakan untuk menampilkan icon media sosial pada footer web saya. Nah, misalnya footernya yang mana? Footer itu kan bagian bawah tadi. Mana dia nih? Nah, add bukan. Nih, ya. Jadi, mana buat tadi? Jadi, pengguna bisa dengan mudah menemukan media sosial saya. Titik. Udah. Selain itu, nah, tunggu itu, tunggu lagi. Karena kita tadi kan belum selesai. Pertama, yang fix-nya sih udah pasti yang saya blok ini. Yang fix-nya. Saya nampilin untuk footer ini, agenda sosial media. Jadi, pengguna atau pengunjung web kita bisa mengetahui sosial media kita, aktivitas kita di media sosial apa. Bisa bertemanan dengan kita, dan seterusnya. Bisa berinteraksi dengan kita. Nah, kalau sudah, selain itu, tapi di ini ya, di ini nambahinnya di widget. Tadi tuh. Saya coba balik ke sini. Kan tadi itu kita posisi ketiga. Di mana? Di widget kita udah tampil. Shortcode ini kayak gimana? Nah, shortcode ini kita perlu menggunakan beginian. Jadi, bisa nambahinnya di bagian, contoh ya, kita lihat di web kita dulu. Web kita ada bagian di atas nih misalnya, console log. Berarti saya mau nambahin dia di paling atas ini. Nah, ini kita coba nih. Salah satunya juga di WordPress itu terkenal dengan do shortcode. Nih, kayak gini. Do shortcode, kayak gini. Nah, cara pakainya gimana? Ini kita bareng-bareng ya. Jadi, kalian silakan centang. Tempatkan via shortcode. Bareng ini ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Tempatkan via shortcode. Kalau widget itu yang kita kebetulan naruh di footer. Do shortcode, ini kita cuma untuk latihan. Nggak harus dipakai, tapi biar tahu ini caranya. Silakan ikuti saya. Saya ulangi ya, centang do shortcode ini. Sekarang cara pakainya gimana?
ikuti saya. Konsentrasi, ikuti saya ya. Udah siap? Saya maunya ada di atas ini. Di atas mereka ini. Caranya gimana? Coba kalian inspek halaman ini. Tunjukin pakai yang ini. Nah, adanya di mana ini barisnya? Ada di header. Div class header upper namanya. Up dan upper. Berarti saya mau nambahin di antara ini. Pura-puranya target kita. Nah, caranya gimana? Jadi, setiap file tema, ini balik ke ini ya. Kita coding dikit. Cuma naruh copy-paste kode itu aja. Setiap folder tema, yaitu tema, yang ini kan console log yang kita pilih nih. Silakan kalian buka console log. Oke. Alamatnya di WP content time console log. Nanti ada file header biasanya. Nah, ini nih. File header nih silakan dibuka pakai Sublime atau pakai apa. Tergantung kalian. Saya ulangi ya. Yang mesti dibuka adalah file header di dalam foldernya console log, tema console log itu dulu. Tenang, belum tentu ketemu kok, belum tentu langsung ketemu. Tapi minimal kalian buka aja dulu. Sambil nunggu kalian, saya sambil absen. Jadi yang saya lakukan tadi adalah di dalam folder kita ini ya, di folder tema console log, tema yang aktif, saya buka headernya. header.php. Apakah sudah pasti di header? Jawabannya belum tentu. Nanti saya sampai jelasin lagi. Saya cuma minta kalian sekarang buka file header.php dulu. Udah, itu dulu. Saya coba ngabsen lagi. Ruli, ada? Ada Ruli. Ruli, apakah sudah? Sudah. Sudah. Buka header.php ini sudah? Sudah. Mantap. Yosa ada? Ada Yosa. Apakah sudah Yosa? Yosa. Yosa. Priliska Yosa Fadila menjadi zombie. Nazamuddin ada? Tidak ada. Nabila? Tidak ada juga. Yusril? Hadir, Pak. Ah, sudah sampai mana, Yusril? Masih cari headernya, Pak. Header titik PHP loh. Nih. Ada di htdoc. Ya. Folder name kamu, folder WP content, folder theme, yang kebetulan kita pakai tema sekarang kayak saya nih ya. Kalau belum sama, ada baiknya kalian samain dengan tema saya. Karena apa? Nanti beda tema, beda penanganan. Yang saya buka ini console talks. Nah, itu dulu yang dibuka. Jika sudah, nanti ada file header. Kita coba buka dulu file headernya. Hanya ya, seperti itu. Oke, udah ya. Yang lain sudah? Saya coba tanya si Feli. Feli apa tadi itu ya namanya ya? Felia apa Felicia namanya? Udah belum Felia atau Felicia? Felicia, ya, udah? Pak. Oke, sip. Kalau sudah kita lanjut. Patokannya Ruli dan Felicia aja ya. Kalau sudah, kita coba lihat, bandingin. File codingnya, ini jangan kalian ubah-ubah dulu ya, sabar dulu. Ada tulisan pack wrapper, div class pack wrapper. Di sini, ada nggak div class pack wrapper? Berarti mesti di dalamnya lagi. Nih, pack wrapper, body class, dan seterusnya. Berarti tersangka kita setelah header ini. Oke, kita mesti nyari tulisan yang ada header upper. Nah, cara saya nyarinya adalah saya akan buka file lain. Nah, contohnya arsip. Arsip itu untuk arsipnya ya. Header, index, page, search, single, dan segala macam ya.
Saya buka yang coba pick ini apa keluarnya. Nah, ternyata dia ada banyak pick title, set bar ya, content site. Ini udah beda nih, karena udah sampai footer, udah lewat. Saya coba lagi buka file index. Ada pick title, auto, sidebar, auto juga, content site, dan segala macamnya. Sampai footer ya. Terus gimana cara paling cepatnya? Cara paling cepat saya akan melakukan hal ini. Jadi, saya butuh everything. Everything dari void tools. Ya, di mana saya akan nyari semua file PHP. Caranya seperti ini. Oh, lagi di WC. Tunggu. Ini ya, yang saya lakukan adalah saya ngambil alamat folder ini tersimpan. Saya akan copy paste di sini. Saya akan nambahin petik-petik di ujung. Tapi di depannya saya tambahin titik PHP. Tujuannya apa? Saya mau ngebuka semua file ini. Saya klik kanan, tapi adanya bukan dengan Sublime. Saya bukanya dengan Notepad++. Kalau kalian belum bisa buka, nanti ini tujuannya agar saya bisa nyari dengan cepat aja nih. Nanti kalau udah ketemu, saya tinggal kabarin ke kalian. Nah, saya buka pakai Notepad++. Kebuka semua, saya tinggal nyari. Apa yang saya cari? Ada kata-kata yang tadi itu yang saya tunjuk ya. Header minus upper. Berarti saya akan Ctrl F. Header minus upper. Saya akan klik find all in all opened document. Saya tinggal klik. Nah, lokasi yang mesti kita buka adalah antara dua nih. Header V2 atau header V3. Jadi di console talks ada include. Jadi bukan header tadi, dia main include ternyata. Beberapa tema yang lain sih dia langsung di headernya. Nah, untuk tema yang sekarang, ikuti saya ya. Antara dua. Coba kalian buka folder include. Di console talk tuh ada include. Dibuka. Terus buka modul. Nah, di sini ada dua dan tiga. Karena tersangkanya hanya dua. Saya gunakan Notepad++ ini dan everything. Jadi hanya untuk mencari di mana sih ada header upper. Kalau secara normal, cukup di header.php. Yang ini nggak normal, ya saya cari berdasarkan cara ini. Antara dua, header 2 atau header 3. Jika sudah buka folder 2 dan 3 ini buka dengan Sublime. Nah, kita coba modif dikit. Daripada kalian bingung yang 2 apa yang 3, ya kalian ikutin saja dulu langkah-langkah saya ini ya. Saya coba balik lagi ke sini. Dia bilangnya apa nih? Ini pack wrapper, ada preload, ada dia, dan seterusnya. Saya coba ubah, nanti kalian cuma ngikutin aja saya. Saya coba yang ini, testong lah. Saya simpen. Saya reload. Ada nggak testong? Testong. Belum ketemu. Nah, yang satunya saya tambahin testing. Header 3. Di sini header upper. Mana kata-kata header upper? Ctrl F. Nah, di sini ya. Testong. Testing lagi ya, testong. Mas simpan. Saya reload. Ctrl F. Test. Nah, itu muncul tuh testingnya. Ya. Berarti yang digunakan adalah yang 3. Yang 2 saya tutup. Yang perlu kalian lakukan, silakan buka header v3.php yang ada di console talk include module. Silakan buka dengan Sublime. Terus apa yang mesti kita lakukan? Temuin dulu baris 40 nih. Kenapa baris 40? Ada ceritanya. Saat saya nunjukin kalian di sini tadi, ada kata-kata pack wrapper kan? Saya menggunakan ini kan? Nah, di mana ininya nih? Dia nandahin di atas header upper. Header upper ini barangnya. Oke. Okay. Berarti di atas header upper saya nambahin sesuatu. Nah, kebetulan saya nambahin testing tadi. Testingnya sudah muncul di sini bagiannya. Jadi antara top end dengan upper
silakan kalian buka file itu, posisikan dengan ini, saya sambil ngabsen lagi. Header 3 ya. Rizky Hagipra ada. Rizky tidak ada. Pak. Ya. Yeni ada, Pak. Yeni ada. Dari mana, Yeni? Telat masuk, Pak. Oh. Baru bangun, Yeni, ya? Enggak, Pak. Sinyal. Oh, oke. Okay. Yang lain? Ada yang baru masuk lagi? Tidak ada. Pak. Yulia, Pak. Oh, Yulia. Yulia dari mana? Oh, Yulia. Baik, Pak. Bukan. Dari mana maksudnya? Oh, tadi ada itu, Pak. Adi, masak adi dulu. Bidan ke rumah, Pak. Ada bidan ke rumah? Iya, Pak. Oh, lah. Yuk, kita lanjut ya. Belum. Tunggu dulu. Laura, udah sampai mana, Laura? Laura, Andika. Laura. Kita sampai header yang itu, Pak. Udah sama kayak saya? Udah. Oh, oke. Okay. Sip. Coba kalian tambahin tulisan testing di sini nih. Nih, jangan salah nambah ya. Saya cuma nambah di sini nih. Baris 38 tuh saya tambah. Lihat-lihat. Ada nggak yang saya hapus, ada nggak yang saya ganti. Saya cuma nambah di sini sekali lagi. Kalian coba. Kalau sudah, simpan dan reload. Hanya itu dulu. Saya ulangi, saya hanya nambah testing. Kalian simpan. Kalau udah simpan, reload. Benar nggak dia muncul di sini? Kalau udah muncul, itulah dia. Nah, cara pakainya sekarang gimana? Ini yang perlu saya sampaikan. Udahkah? Pastikan udah sama dengan saya ya. Keluar tulisan testing. Gimana sudah? Tidak muncul, Pak. Udah kamu reload? Sudah. Oke, siapakah kamu? Ibrahim, Pak. Yo, Ibrahim, tolong share screen. Ibrahim, tolong share screen. Kami coba lihat ya. Webnya atau codingannya, Pak? Kamu share screen selayarnya. Yang web ya, Pak? Selayar, apa yang ada di layar laptopmu? Karena dua-duanya nanti perlu kami cek. Silakan, Ibrahim. Share screen ini di laptop. Nanti pilih ya, screen. Ya. Kita lihat kenapa penyebabnya. Oh. Ini, Pak, share screen apa saya pakai di HP, Pak, Zoom-nya, Pak. Wah, ya udah tunjukin di handphone. Mana? Pakai kamera. Bentar. Yang lain adakah masalah kayak Ibrahim? Kamu silakan tampilin ya, Ibrahim ya. Kurniawan. Oh, udah muncul loh. Bentar, Pak. Ada kumis. Oke. Tunggu, mana nih? Jangan goyang-goyang, pening nih, Ngo. Ah, mana? Oke, ini kan webnya. Mana code-nya tadi? Coding. Tunggu, pelan-pelan. Testing. Coba lihat ke atas. File apa yang kamu buka nih? Silau, tunggu. V3, terus kiri. Ke atas, kiri. Bukan, saya cuma mau lihat paling atas tuh. Oh. Nah, htdoc apa tuh? WP content, udah ya? Udah nyimpan ya? Ctrl-S. Konsultop. Nah, coba balik ke web. Balik ke web. Di-reload. Nah, Pak, nggak ada muncul, Pak. Mas, tak cepat. 39. Ke atas, gulung ke atas ya, Pak. Gulung ke atas. Yang kamu ini bukan kayak kami, berarti. Tunggu ya. Kalau yang lain, gini caranya. Kamu klik kanan. Bisa jadi file header-nya beda ya, kamu. Klik kanan, inspeksi. Nah, pakai penunjuk tuh.
dekat elemen sebelah kanan, kiri paling kiri ya, klik ya, tunjukin dekat yang logo tadi tuh, logo. Nah, konsul log. Wait, mana Ibrahim? Siapa mana, Pak? Mau ngapain? Sini, Pak. Tunjukin yang kiri lagi, kiri. Ke kiri. Sini. Ah, udah. Klik dulu. Klik. Nah, ke kanan. Wait, jangan melengkung. Ini maksudnya biar lebih besar ya, Pak, tampilannya. Justru bingung ngelihatnya, kecilin dulu. Tuh, bukan tampilan ini, bu, web kamu nih kegedean. Coba kamu kecilin. Gimana ngecilinnya, Pak? Di bagian elemen tuh ada yang mesti ditarik. Ini ya. Itu CSS-nya di atasnya itu. Ada style kan? Coba kamu tarik bawah. ke bawah dikit aja, terlalu jauh bukan ke ini, elemen yang mana, elemen ya, di atas dikit ya, nah nih di bawah elemen sebelumnya itu main tarik tuh kan kegedean tuh. Saya coba share screen aja deh, tunggu ya. Kan gini nih, mana tadi tuh nih ya, inspect. Saya nih perlu ngeliat ininya nih, kamu kan style ini kan tadi kan. Saya perlu ngelihat jendela ininya. Ya kamu kan ketutup tuh. Ya enggak? Nih, saya perlu ngelihat yang ininya. Karena yang kamu tuh terlalu nge-zoom yang gini nih. Ah, terlalu gede. Jadi kamu kecilin dulu pakai control scroll. Control scroll. Control di tekan sambil scrolling. Scrolling tuh ada di mouse. Aduh, enggak bisa. Aduh. Susah, aduh, Pak. Pegang HP soalnya, Pak. Nggak tahu apa-apa. Intinya gini, siapa namanya tadi? Oh, Ibrahim ya. Yang perlu dilakukan, kan saya bilang tadi, ada beberapa kemungkinan. Satu, ya. Atau dua, atau tiga. Kebetulan yang saya tadi mengacunya antara dua, yaitu dua atau tiga. Iya nggak? Ya, Pak. Nah, yang kamu ini bentuk pastinya yang mana, karena kamu nggak sama dengan saya, ceritanya gini. Kalau kamu lihat di layar saya sekarang ya, saya ada tulisan We Are Surfing. Ya nggak? Sejak 1998 di Australia. Ya kamu nggak ada kan? Langsung adanya yang paling atas dan langsung logo. Benar nggak? Yang ini. Karena kan beda. Ah, yang ini. Yang CSS-nya nih, bukan? Bukan. Udahlah, susah jelasinnya si inilah Ibrahim. Ya, lanjutin aja, Pak. Iya. Saya ulangi ya. Intinya yang perlu kamu lakukan adalah... apa tadi itu ya, yang perlu kamu lakukan pakai saya tunjukin kayak cara saya tadi yang ini nih. Layar saya udah bisa dilihat belum, Ibrahim? Belum ya? Belum. Tunggu nih ya. Jadi yang kalau kayak Ibrahim, solusinya adalah aktifkan inspect element. Oke, tunjukin daerah yang mau ditambahin. Yang saya kan ini, saya bilang ada tulisan header upper. Yang dia tadi, dia ketutup sama beginian nih. Yang kamu tadi. Ya. Oh, saya mintanya begini nih. Makanya saya minta scroll tadi tuh. Udah. Enggak maksudnya. Oh. Ada. Sudah, Pak. Sudah. Kamu kan ketutup gini. Saya nggak bisa lihat lah kodenya apa. Ya nggak? Oh, balik lagi ke kamu ya berarti ya. Tunggu, saya balik lagi. Coba, mana? Nah. Tunggu, pelan-pelan lo. Ke bagian kiri lagi, coba klik ini, yang di sebelah elemen di kiri elemen, nah kirinya, kiri lagi. Yang ini. Paling, ya klik ke kiri, ya. Ke kiri. Ini nih coba kamu kontrol klik ya, baca, kontrol min aja, coba kontrol min. Kontrol min. Kontrol minus. Tantar. Sudah, Pak. Lagi kurang gak tuh. Kontrol dan minus, kontrolnya tahan, minus, kontrolnya tahan, minus. Iya, Pak, sudah, Pak. Udah. Itu gunanya untuk ngecilin tampilannya loh. Yang kamu ini belum kecil lah, masih tampilan mobile ini.
Gini aja deh, nih nih kamu lihat saya lagi ya. Aduh Ibrahim nih. Nih lihat lagi nih. Lanjut Ibrahim. Aja Pak, apa-apa ya Allah. Nih nih nih, kamu lihat nih. Yang kamu ini terlalu begini nih sehingga beda tampilannya. Kamu tarik lagi. Nah, gini jadinya. Ya. Udah kelihatan belum Ibrahim? Saya ulangi ya, yang kamu ini terlalu begini sehingga mode mobile-nya hidup. Kamu mesti nah, atur kayak gini. Udah? Lalu? Udah. Oke, okay, saya lihat lagi. Mana? Nah, ya, oke. Okay. Nih, aktifin yang untuk nunjuk-nunjuk tadi. Yang nunjuk. Ini. Ke elemen. Ya, ke elemen. Klik. Klik. Nah. Nah. Belum aktif tuh. Belum aktif. Biru dia kalau aktif. Klik. Nah, sudah aktif, Pak. Nah, klik di situ. Klik. Klik. Ya, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, dia ada tulisan apa tuh? Logo box tulisan kamu. Berarti saya mesti nyari nih. Tunggu, tunggu ya. Logo box. Logo box itu ada gimana nih? Yang lain ya. Intinya kalau nemuin kayak si siapa tadi nama Ibrahim nih, ada baiknya menggunakan laptop. Yang dia tadi tulisannya logo box. Logo box nih ada di mana? Dia ada header 1. Berarti kamu buka header 1 si Ibrahim. Kamu tambah testingnya di sini nih. Di header 1, Pak. Iya. Tambahin tulisan testing. Kamu kelihatan nggak di itu layar saya ini? File yang mana itu, Pak? Hah? Di file yang mana itu, Pak? Maksudnya saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Tadi kan pilihannya ya saya ya, 2 atau 3. Oh, ya, 3 ya. Ya kamu berarti yang 1. Yang ada di konsultok, include, modul, udah, ada? Udah, Pak. Ah, udah ketemu. Sudah. Testingnya udah tambah. Pak. Udah simpan. Di bagian udah belum? Di bagian. Gini. Kamu kontrol F, cari logo box, logo strip box. Udah? Udah, Pak. Ya udah di sini nih. Masa kada lihat layar gue nih? Ah. Di baris 51 tambahin testing. Udah, Pak. Simpan. Sudah. Ya, tengok hasil ada enggak? Udah ada, Pak. Udah muncul, Pak. Oh, akhirnya. Oke, jadi gini ya anak-anak ya. Kenapa bisa begini? Ceritanya ini kan tergantung temanya nih. Kebetulan dia nyediain 3 macam tema, 3 macam tema, 3 macam pilihan. Yang saya kebetulan karena saya ngaktifin sesuatu saat pertemuan sebelumnya itu, saya ada tulisan we are surfing itu yang si siapa namanya? Ibrahim enggak ada bagian ininya. Nah, berarti yang saya nih kan solusinya gimana, Pak? Saya akan membuka Notepad Plus Plus. Saya nyari tersangkanya tuh tulisannya apa. Kebetulan yang si Ibrahim kata-katanya logo box. Saya nyari logo box. Logo box tuh hanya ada di header 1. Berarti di sinilah tersangkanya. Udah saya tinggal tambahin testing. Nah, jadi kalau yang ada juga mirip dengan Ibrahim, berarti nambahnya di header 1. Kalau yang kayak saya menggunakannya header 2. Nah, gitu ya Ibrahim dan yang lainnya ya. Jika sudah, langkah berikutnya adalah di sini nih ada do shortcut. Mana tadi itu dia? Nah, ini nih ya. Silakan gunakan display ultimate untuk menempelkan ikan dimanapun. Atau kata dia bisa di dalam kode tema. Nah, kita lakukan sekarang ini adalah kode tema. Kapan menggunakan yang ini? Ini jika kita bikin pack atau post, tinggal kita taruh nih. Nanti kita coba. Tapi yang sekarang kita buka, kita perlu copy paste yang saya blok ini. Silakan kalian copy. Udah. Ingat ya, ini kode PHP nih, buka tutup seperti ini. Sudah? Copy. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang di testing tadi di paste. Habis itu coba keluarnya apa. Saya sambil ngabsen lagi. Intinya yang di testing tadi gantiin sama ini. Kita cek beda keluarnya apa. Udah dicoba keluarnya apa? Siregar Kurniawan. Iya, Pak. Baru keluar, Pak. Iya, tes lah keluarnya apa.
Si Mulia Iksan keluarnya apa? Iya, Pak. Iya, keluarnya apa? Ketinggalan, Pak. Oke. Sip. Si Hepa keluarnya apa, Hepa? Logo, Pak, logo-logo Instagram. Wih, mantap Hepa nih. Ya, di sini nih, benar Hepa. Jadi yang awalnya saya tulisan testing, ini udah nggak dibutuhkan lagi nih. Saya tinggal reload, nanti keluarnya apa? Mana reload? Reload. Nah, nanti keluarnya logo-logo ini. Ya. Wih, bisa tentu. Ya, karena kita nambahin ini tadi kan, di do short code-nya. Kalau saya tambahin BR, kira-kira apa keluarnya ya? Tambahin BR. Keluar nggak tulisan BR? Saya tinggal reload. Nah, reload. Dia keluarnya ternyata masih di sini. Ya, karena apa? Dia semacam nge-float tadi. Ya. Nah, dia tetap ada di sini. Tapi maksud saya, minimal kita udah berhasil menerapkan logonya ini ada di suatu template web kita. Oke? Itu cara nempatinnya. Nah, sekarang gini. Coba kalian, intinya mengenai posisinya ini memang belum fix ya. Belum fixnya apa? Belum rapi. Terus gimana biar rapi? Ya, itu mesti cari lagi caranya. Misalnya, ada header top end. Kita lihat lagi nih. Memang butuh cara dicari-cari dulu. Nih ya, kita cari nih. Dia ada header upper. Di sini, mana yang saya tadi? Saya naruh di sini ya. Dia ini, do short code ini dia headernya. Nah, ada header top. Berarti kalau mau di dalam header top nih, saya mesti naruh di dalam header top-nya. Contohnya gini. Tujuan saya nyampain ini adalah biar kalian ada variasinya. Berarti kalau ada header top, ini div-nya, saya mesti nambahin di sini nih. Nah, simpen. Saya cek lagi. F5. Nah, ternyata dia pun belum berubah karena masih ngikutin dianggapnya yang di bawah ini. Terus gimana? Katanya. Nah, kita cari aja. Social icon tadi di sini harusnya di bagian kanan ini ada ya. Karena saya tidak ngaktifin yang kemarin itu, dia jadi nggak ada. Nah, kita ingin cari ini posisinya header top, akhirannya ini. Header upper, akhirannya ini. Berarti saya coba tambahin ini. Saya mesti bikin style baru, kalau tidak berhasil juga masih sebaris. Nah, ini kan masih sebaris juga nih dianggapnya. Berarti kita mesti bikin style baru yang display-nya inline block. Saya coba nih. Berarti saya mesti bikin style baru. Nggak tahu ya kalian paham nggak apa yang saya omongin ini. Tapi dilihatin aja dulu. Harus nggak? Nggak harus. Ya, sekali lagi nggak harus. Display, inline, atau block aja lah. Nah, ini CSS untuk bikin kotak nih. Apa keluarnya? Keluarnya ternyata sama. Coba saya tambahkan important. F5 lagi. Udah, seperti itu dia. Karena apa? Dia nge-float sesuai yang kita pilih di pengaturan di mana tadi ini nih ya. So icon-nya vertikal segala macam, intinya jangan kalian inilah, jangan bingungin ini. Nah, kita tinggal simpen. Saya mau nunjukin intinya untuk makai do short code itu cukup seperti itu. Nah, di ini ya udah tampil ya dia ya di bagian atasnya. Jadi, pada intinya yang ini nih sekedar tahu, kita hapus pun nggak masalah. Intinya itu. Saya cuma nunjukin bagaimana cara penggunaan do short code. Oke. Do short code bisa kita taruh di manapun di web kita. Yang penting ada code-nya seperti ini. Ya, code-nya ini kita dapetin dari dianya. Dari plugin-nya atau dari temanya, intinya yang kita bebas naruh di manapun. Oke, itu ya anak-anak ya. Yang kalau suatu saat kalian nemuin, oh ini cara penggunaannya mesti do short code. Tergantung posisinya kalian mau naruh di mana. Nah, ini nih anggaplah sudah nih. Berarti saya hapusin, saya balikin lagi ke keadaan awal. Oke,
saya hapus, saya balikin ke keadaan awal sehingga nggak ada dianya. Nah, nanti kita coba lagi satu lagi namanya meta slider baru kita tes. Oke. Jangan dibingungin ya, biarin dulu, hapus lagi. Yang penting kalian tahu do short foto apa, itu dulu. Udah, lanjut. Kalau sudah, selain do short code ditaruh di file PHP atau file template kita, kita bisa melakukan yang di sini ya. Dia menyediakan yang namanya nomor 4, nomor 3 tadi ya. Kita bisa ngambil short code yang dalam kurung siku ini. Taruh di mana? Nah, bisa kita taruh di pos. Contoh, pos tambah baru. Silakan kalian pos tambah baru. Kalau mau lihat pun nggak masalah, lihat yang saya ini. Nah, saya mau nambah judul apa? Apo judulnya. Nah, di sini saya mesti kosongkan jika untuk menggunakan judul deskripsi, kosongkan. Ini tweet segala macam. Nah, dia udah ngambil alih tambahan tadi si plugin kita ada di tampilan postnya. Jadi saya mesti ngapain ya? Tinggal isinya, saya tinggal tambahin ini. Saya coba terbitkan. Bener nggak keluarnya kira-kira ada sosial media? Ya ternyata bener. Ini kan lihat perbedaan. Nih sebelumnya tampilannya hanya di bawah ini. Tapi karena saya menggunakan do short code, dia ngikut nih. Nah, kok tampilannya kayak gini? Karena saya mengubah tadi itu jadi vertikal. Kalau saya ganti jadi horizontal, saya simpan. Nanti keluarnya ya horizontal juga di sini. Nih, ya. Jadi inilah caranya yang digunakan tadi, do short code. Jadi dia bisa di-post, bisa di-paste, dan seterusnya. Kalau ini sih, tinggal kita klik ini, dia nge-share di Facebook, misalnya kayak gitu. Ngeklik ini ke Twitter, dan seterusnya. Ya, jadi inilah yang tiap posting nanti ada barangnya yang ini. Nah, selebihnya sih kalian tinggal nyoba desain atau apa, ada apa. Intinya kalian boleh di jumlah kayak ini, berarti dia. Apakah permintaan icon lain? Intinya kalian tinggal coba, kalau udah save, lihat hasilnya. Kalau udah tinggal save, lihat hasilnya. Intinya ini baru satu plugin nih. Kita mau lanjut plugin selanjutnya. Kira-kira sampai ini dulu ada pertanyaan? Anak-anak, untuk nge-share nih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, saya anggap tidak ada. Kita coba lanjut yang berikutnya. Ini kita baru sampai satu. Nah, saya mau nyoba lagi yang selanjutnya. Share ke media sosial, udah. Saya coba untuk tampilan, lightbox. Lightbox tuh maksudnya kayak gimana? Kayak gini. Saya klik yang ada joget-joget tadi ini ya. Klik-klik. Diklik kan tampilnya begini nih. Kita mau nyoba lightbox nih namanya nih. Ya. Jadi lightbox ini tujuannya apa? Menampilkan gambar tuh ya di halaman dianya. Kita nggak susah-susah nge-back kayak gini. Ini kan perlu nge-back. Nah, salah satu tujuan lightbox ya untuk memperbagus tampilan terutama untuk gambar nih. Caranya gimana? Saya minta izin kalian nggak usah nunjukin lah ya, nguploadnya gimana, naruhnya gimana ini. Intinya sama aja dengan tema. Ya, saya akan nunjukin secara online aja. Padahal ya ini sama aja intinya. Saya tunjukin lah pun pelan ya ini ya. Saya ngupload zip, berarti saya mesti download dulu yang namanya cari nih lightbox. Nah, ini tinggal kalian ketik nih WordPress. Keywordnya seperti ini di Google. Kalau mau secara online tadi berarti plugin tambah baru tinggal cari di sini mana tadi nih, tinggal cari namanya lightbox. Nah, nanti keluar beberapa hasil, ada sampel, ada segala macam ya, banyak dehnya tuh. Nah, saya nyarinya di sini, dia paling atasnya simple lightbox ya, yang paling atasnya lah saya coba. Kalau ini kan versinya adalah versi download dulu. Kalau yang ini lihat, bukan ini nih. Kalau ini versinya install sekarang, aktifkan yang kayak cara pertama tuh, yang ini nih.
ya. Yang cara kedua nih saya akan download dulu zip-nya, berarti dari ini saya klik unduh. Nah, tunggu selesai download. Kemudian saya simpan di folder 7 misalnya. Kelompok kalian nih SI4A. Saya akan simpan di sini. Nah, ambil akte. Berarti file zip ini saya perlu ngupload. Cara nguploadnya kan sama kayak ngupload tema. Berarti pada halaman tambah plugin, saya mesti unggah plugin. Cari file zip-nya, yaitu folder ke 7. SI4A yang kalian ini. Open, saya klik install. Nah, intinya cara nginstalnya ini kalian pilihlah yang kalian maunya bagaimana. Nah, kalau udah, oke, saya tinggal aktifkan persis kayak yang tambah baru lightbox tadi. Nah, sekarang posisinya udah dua nih aktif nih. Tapi setelah saya aktifin, beda dengan yang ini tadi kan, dia langsung ada nampilin ke halaman dia. Untuk simple lightbox, dia nggak ada. Ya, saya mesti nyari apa? Saya mesti nyari yang namanya setting aja. Kalau ada, saya coba setting. Nah, lightbox ini di homepage di mana-mana. Widget nampilin nggak? Menu nampilin nggak? Defaultnya disable. Dia cuma nampilin settingan seperti itu aja. Ada settingan lain nggak? Group item, kata dia. Group gallery. Terus apa? UI. Default like. Saya mau dark aja misalnya. Terus label, close, segala macam. Udah simpan. Nah, taunya cara pakainya ini gimana? Kita balik lagi tadi. Ini saya close dulu. Intinya selebihnya kalian yang nyoba. Ini salah satu contoh penggunaan. Kalau di icon media sosial plugin ini, dia banyak tuh berurutan yang bisa kita coba ya. Kalau ini kan nggak ada deh, 1, 2, 3 ya, tergantung pembuatnya intinya. Nah, cara pakainya gimana? Ini saya perlu ke tes. Kalau tadi saya klik seperti ini, nah, saya akan buka lagi, ya, reload, enter. Saya coba nih, klik. Nah, udah beda tampilannya. Inilah yang dibilang lightbox. Oke, silakan kalian coba ya. Saya sambil bentar lagi absen. Saya ulangi. Saya klik gambarnya. Kalau kalian ingat tadi kebukanya di tab baru, bukan di tab baru, di jendela inilah, tapi dia mesti kita back. Yang ini cukup kita close. Dia udah tetap di pos, sehingga tampilan kita jauh lebih menarik. Oke, silakan kalian terapin ya. Jika tidak berhasil, langsung tanya aja. Yang namanya lightbox, yang saya ini tadi, simple lightbox. Boleh dari plugin tambah baru, cari lightbox di sini. Lightbox itu istilah pada web, di mana saat gambarnya diklik dia keluar. Ini yang saya pakai ya. Silakan, saya tunggu. Kalau ada pertanyaan yang kalian nggak jalan, kasih tahu. Jadi kita langsung bahas, jangan sampai kalian nanti di UTS ngerjain itu tiba-tiba nggak tahu. Haikal tidak ada. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Habib. Habib sudah sampai mana, Habib? Sampai error, Pak. Sampai error. Oh, yang tadi. Yo, mana? Coba kamu share screen ya. Nah. Aduh. Wah. Orang puasa nih sampai yang aduh. Yang tadi lah, Pak. Apa yang macam tadi? Yang di tele, yang di tele. Oh, di tele. MySQL-nya. Oh. Nih. Ini kamu ingat-ingat nginstal apa enggak sebelumnya? Cuma aplikasi WBS Pro dengan Microsoft Project. Ya itulah, berarti ada port yang dipakai. Tapi lah dihapus aplikasi. Bukan, itu. Kamu mesti ini stop service-nya. Oh. Mesti di stop service yang menggunakan port 3306-nya. Cari aja di Google cara mengetahui port yang digunakan gitu, ya. Terus menyetopnya gimana? Berarti kami lanjutin yang lain dulu ya. Ya, Pak. Kira-kira apa? Karena agak lama pembahasan di kamu nih. Kita mesti nyari penyebabnya mana, dia menggunakannya mana. Mau nggak mau kamu nyari di Google dulu. Anissa ada?
Anissa tidak ada. Adakah yang belum saya absen? Abi? Saya, Pak. Siapa saya? Ada, Pak. Siapa saya? Gladys, Pak. Saya, Pak. Oh, Gladys. Sudah hadir, Gladys, ya. Saya yang lainnya tuh siapa? Saya nggak tahu. Afriliza tidak ada. Siapa yang belum? Nih. Iya, Carola, Pak. Oh, Carola. Nih, kita cek bareng-bareng ya. Yang tidak hadir, Abai, Afriliza, Anissa, Haikal, Ishan Yusuf, Bahauddin, Rizky Hagipra, Nabila, Nazamuddin, Suci Padilla, Si Bintang, Si Vini, Abis. Nah, siapa lagi yang belum kira-kira? Harusnya kan? Yo, udah belum? Prilly. Mana Prilly tadi? Ini ada, udah hadir. William James, udah. Viedo udah belum, Pak? Vinti, Viedo. Viedo kan udah nih, Viedo nih. Hadir tuh. Ya enggak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Berarti udah semua, kan? Kita lihat ada yang kabur nggak ya? 28 pas semua, 28 yang hadir. Iya, yang nggak hadir ini ya, merah-merah nih. Udah berarti. Ke atas, Pak. Hah? Oleh siapa? Nama saya, Pak. Fahrul. Fahrul nih. Oh, sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ada lagi yang absen? Enggak? Udah ya, saya close yang absen ya, berarti. Ya, kita lanjut. Yang ini udah belum? Simple like box. Silakan anak-anak. Simple like box. Saya belum, Pak. Apa masalahnya, Viedo? Enggak tampil, Pak. Pas okay. Diklik. Coba kamu share screen ya. Listing Viedo nih. Coba kamu share screen, Viedo. Kita lihat masalahnya apa. Saya dari handphone, ya. Pak. Ya, sama kayak tadi. Tolong tunjukin kamera, berarti. Yang Felicia udah tampil belum? Ah. Ganteng. Yo, bergerak. Yedo. Ngapain gak bergerak? Salah, Pak. Belum, Pak. Lah. Oh, mana? Lalu kalau ini apa yang enggak buka? Ada di mana yang enggak buka? Ini PDF kok. PDF nih enggak buka bawah nih yang ada foto dasi nih. Gini, Be, biar enak gini. Iya, PDF tuh. Yang kita bahasnya gambar yang di lightbox. Tambah baru, Bay, Viedo. Tambah baru. Ya, post tambah baru. Tambah post baru. Tambahkan gambar. Tambah blok gambar. Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Gak ngelag, Pak. Nggak lah. Oh, sana juga jauh, Jok. Jok. Tambah gambar. Bentar, Pak. Ya, upload. Nah, carilah gambar cewek kah. Oh, aduh. Nih. Aduh. Ganteng, oh, Spider-Man ini. Nih, Kak. Nah, pilih gambar. Pilih dulu. Pilih. Ini, Pak. Nah, coba cari yang menu link itu. Menu link. Di ada gantikan, ini, ada. Ah, ya, coba diklik apa keluar.
ke berkas media, coba pilih berkas media. Lah, udah Pak. Iya, hanya terbitkan. Gitu, simpan. Iya, terbitkan, habis itu dicek keluarannya apa. Bentar ya, Pak. Ya tuh, tampilkan pos. Telinga kami sampai sakit. Mana tampilkan pos? Ini, Pak, bentar, Pak. Ini, Pak. Nah, klik, klik, klik. Klik. Sekali ya, Pak? Sekali lah kan. Nah, oh, yang udah, katanya udah. Tadi, yang katanya tadi, jadi di posnya. Dan yang lain juga ya, ini ya. Saya share screen aja ya. Yang lain, jadi setiap pos, ya kalau kalian ada naruh gambar, ini kan nggak ada gambarnya nih. Nah, saya tambahin baru kan, gambar, gambar, gambar. Jadi yang belum menjadi link, dia tidak akan bisa diklik. Contoh ini ya, saya pilih. Nah, ini. Jadi, mesti diapain? Aktifkan link-nya ke medianya. Itu yang pentingnya untuk menggunakan Likebox. Saya ulangi ya. Ini saya nggak ada link-nya misalnya. Saya hapus dia nih. Ya, saya sih perbarui. Saya tampilkan post apa ya keluarnya. Nyari cowok lagi nih. Nggak bisa diklik kan? Oke, jadi ini syarat penggunaan Likebox. Syarat penggunaan Likebox, dia harus dijadikan link minimal ke dia sendiri, yaitu berkas media. Jika sudah, perbarui. Saya reload. Nah, saya tinggal klik. Baru dia hidup. Ya, udah selesai. Nah, seperti itu cara penggunaan Likebox. Likebox tuh identik dengan link. Jadi gambar ini mau dibukanya apa? Jadi kita harus ngaktifin sekali lagi yang namanya link ke dianya, media, berkas media. Itu ya catatannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada lagi? Tidak, Pak. Oke, jadi ada lagi yang namanya untuk keamanan. Nanti kalian tinggal cari plugin keamanan untuk WordPress. Kayak gini nih. Karena waktunya hampir habis, saya tunjukin caranya. Nah, kalian tinggal cari. Kita kan anggapannya nggak tahu namanya. Cari aja di Google. Wih, katanya. Plugin security terbaik yang wajib dicoba. Buka. Jreng-jreng. Namanya apa aja nih? Intinya baca. WordFence Security. WordFence ini. Untuk malware. Sukuri namanya. Terus ada lagi all-in-one. Kalau di kelas SI4J, saya tunjukin plugin yang pakai ini. Boleh nggak kalian pakai yang lain? Ya tentunya boleh, nggak harus sama. Malware security, malware, bulletproof. Nah, boleh juga ya kayak gini nih. Kalian gunakannya untuk apa nanti? Item security. Nah, boleh juga. Ya, kalian tinggal gini ya, keywordnya, copy. Tinggal kalian di plugin. Saya tambah baru tadi. Tinggal kalian cari item security, tinggal diinstal nanti. Nih, ya tinggal diinstal, tinggal dicoba pakainya gimana. Habis diinstal jangan lupa aktifkan. Jadi minimal kalian selesai menginstal dan mengaktifkan, kalian perlu menggunakannya. Nah, baru tahu ngisi yang di Word ini nanti. Oke. Okay. Itu sih ya, media sosial versi berapa dan apa. Nah, kalau sudah ya ini tinggal klik aktifkan. Digunakannya untuk apa? Ini sih saya asal nyari ya. Nah, kebetulan saya suka nomor 7, kalian nyari pakai ini boleh, silakan. Oh, Jetpack pakai apa? Kesimpulan. Nah, menggunakan apa dan seterusnya. Mana tadi? Nih, plugin diaktifkan. Apa tadi? Security ini kan. Ada GoPro, nggak usah GoPro, saya setup. Nah, jadi setupnya apa? GoPro, harusnya GoPro, kata dia. Skip setup dan seterusnya. Saya mesti ngapain? Kita disuruh milih website kita nih, website apa. Saya pilih website blog, kata kalian.
untuk saya sendiri, saya ikutin lah. Do you want secure password with password policy? Kata dia. Coba aja yes misalnya. Apa jadinya saya pun belum tahu. Login security, dua faktor. Kata dia. Oke, saya aktifin dua faktor. Next, kata saya. Ah, local brute force. Di ini nggak, diproteksi nggak? Misalnya kalau ada brute force, saya proteksi, saya aktifkan. Next. Security check pro. Kata dia. Apa nih? Cobalah. On. Tapi kalau dia suruh bayar sih, saya enggak nanti ya. Nah, saya next. Terus apa nih? Continue with default. Oke, okay, katanya. Manage, skip. Two factor on board. Katanya. Login back. Di mana nih on board nih? On board nih enggak jelas juga nih. Saya coba on dulu. Nah, terus saya coba cari tombol apa di sini nih. Ketutup. Nah, next. Global setting, allow user to manage, jangan. Security dashboard, enable, oke. Okay. Nah, ada lagi nih. Dia per perannya untuk admin apa. Saya skip aja berarti. Nah, kalau udah, configure, hostnya apa, udah. Saya next-next aja nih. Email address-nya next-next aja. From emailnya biarin. Udah, secure. Udah sampai tahap ini. Kebetulan dia menggunakan widget nih. Tipe-tipe widget. Jadi kita ya ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, udah selesai, finish. Saat saya akses lagi, dia nggak ada tulisan setup-nya. Nah, ini kan udah selesai nih. Two-factor. Apa nih login-nya? Jadi saat saya buka ini, saya tes ya. Keluarnya apa ya kalau saya mau login? Ini bedanya setelah menggunakan plugin. Saya gini, ini masuk tidak terdaftar itu dia admin. Nah, ini dua faktor ya. Jadi dia kalau password admin nih udah 264.000 kali dideteksi gitu ya. Jadi author reset bisa jebol. Harus ganti password gitu dia. Ini berarti untuk ngambil dua kali apa tadi dibilangnya tadi itu. Two factor tadi ya. Jadi kita harus ganti passwordnya. Nah, kita tinggal ganti passwordnya apa, misalnya Felicia cantik, misalnya kayak gini. Nah, karena harus ada gabungan 12 karakter, berarti saya nambahin sekali misalnya. Nah, update. Udah. Nah, itulah dibilang two factor-nya. Itu gunanya dari yang two factor yang tadi itu. Logout. Logout-nya jika tidak berhasil login beberapa kali, ya inilah pengaturannya, berarti udah hidup barangnya nih. Jadi kita kalau kalian nulis di Word-nya nama plugin-nya apa. Nah, ini minta login lagi ya karena dia udah dianggap selesai tadi itu. Dan dia hanya bisa login satu misalnya di sini tadi ya. Ya udah saya keluar. Nah, karena saya ganti password tadi kan apa ya passwordnya saya pun lupa tadi. Admin Felicia cantik. Kalau nggak salah ada sekali. Diingatlah. Nah, dia nggak boleh admin lagi karena untuk memperkuat keamanan webnya. Nah, boleh kalian tulis misalnya seperti ini. Namanya apa sih nama tadi tuh? Nama pluginnya. Tinggal kita ambil kan di sini yang aktifnya apa? Item security. Tinggal kita tulis di Word. Nah, cara nulisnya kayak gini lah. Versinya versi berapa? 810. Kalau nggak jelas, tanya ya. Mengambilnya file zip-nya dari mana? Gampang file zip-nya. Nggak perlu di-download. Cari aja item security. Dia dari WordPress.org ini. Tombol unduhnya kalian klik kanan, pilih copy. Klik kanan, pilih copy. Copy link address ya, di paste. Namanya itu file zip-nya. Dah digunakan, saya gunakan untuk mengaktifkan mode login 2 faktor di
ketika password lemah harus diganti. Nah, misalnya kayak gitu kata-kata. Intinya kata-kata kalian lah apa. Dan sekali lagi triknya adalah trik menjawab UTS-nya. Kalian nyari di Google contoh yang kayak tadi, the plugin SEO untuk WordPress. Ya tinggal kalian cari, kan kalian nggak tahu namanya. Nah, cari kayak gini. WordPress SEO by Yoast apa? Tinggal install. Oh, pening kumakaya kata kalian, enggak tahu kumakaya itu apa. Cari plugin yang lainnya karena dia ada sangat banyak. Ya, jadi itu tinggal kalian cari kinerja, statistik dan seterusnya. Masih banyak kok yang lainnya. Tinggal kalian coba. Nah, itu kategori-kategori plugin. Dia ada banyak sekali lagi. Nah, terakhirnya plugin yang kalian install belum tentu langsung bisa digunakan. Jadi gimana caranya? Ya cari alternatifnya kayak ini nih. 12 plugin SEO WordPress terbaik. Belum tentu SEO yang terbaik bagi kalian. Cari yang bisa all in one SEO pack misalnya. Boleh juga yang SEO Square ini. Boleh juga broken link dan segala macamnya. Nah, hal itu untuk apa ya? Untuk memudahkan pencarian oleh mesin pencari. Nah, sekali lagi ya, tujuannya akhirnya adalah menggunakan plugin yang tepat. Jadi, belum tentu yang saya tampilin sekarang adalah plugin yang tepat. Bisa jadi kalian nyari plugin-plugin lain yang lebih tepat untuk website kalian. Nah, yang kalian kumpulin untuk UTS pun bukan artinya website yang saya contohin ini ya, yang dikumpul ya. Bukan yang ini, cari tema yang lain. Cari plugin yang lain. Kalau mau gampang, pluginnya dinonaktifkan dulu, baru dia mintanya apa. Ya artinya yang kalian udah install ini, inilah yang digunakan. Udah 3 berarti. Ya, jadi jawaban ini udah 3, dapat 6 poin. Misalnya, karena di sini kan 8. Gitu. Nah, itu sih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita coba bahas bentar nih. Saya ulangi. Jangan salah langkah ya. Jadi untuk UTS-nya, kalian tuh ngumpulnya adalah folder aplikasi yang ada di htdoc. Kebetulan kita latihan selama ini nama aplikasinya adalah NIM. Jelas ya harusnya ya. Udah anak-anak? Kalau diam saya anggap udah jelas nih. Kemudian, ya, oke, okay, sip. Kemudian, file basis data yang dari hasil ekspor PPMadmin. Yang ketiganya adalah docx yang sekarang soalnya. Tapi soal ini yang tahun kemarin. Nanti saya akan kasih ya paling lambat habis selesai perkuliahan yang pengganti. Jadi ada lagi habis ini pengganti untuk kelompok S ini 4B. Nah, tiga macam yang dikumpul dijadikan satu RAR atau zip atau 7zip bebas. Jadi ada tiga macam di dalam RAR itu. Jangan sampai folder kalian atau file kalian kurang. Karena kalian yang rugi nanti. Oke, di-upload ke Classroom. Jangan sampai ada yang mirip. Intinya gunakan masing-masing. Jangan satu foto untuk rame-rame ya. Pak, kami foto rame-rame ini. Nah, di temanmu ada, di kalian ada. Berarti itu kan sama. Ya, foto-foto sendiri aja maksudnya. Walaupun kegiatannya bisa jadi sama. Kami menghadiri berbuka puasa bersama. Nah, berarti ada kameranya di sisimu, ada kamera di sisi temanmu. Jangan menggunakan yang sama. Untuk bikin judul dan slogan, tahu caranya? Kalian aktifin aja mic-nya. Kalau nggak tahu, tanya. Tahu, bagus. Kalau ada URL bentuknya seperti ini, tahu caranya mesti gimana? Yuk. Tahu, Pak, koper maling. Bukan. Ini kan baru bahas URL ya. Yang lain tahu? Verisi aja deh. Folder, Pak. Hah? Foldernya folder di mana? Israel. Folder di mana? Kayak bahaya. Di htdoc. Pak. Iya, di htdoc harus ada folder apa? SI4A nanti, Pak. Iya, terus ada folder apa lagi? Selain SI4A, ada folder apa? Sesuai ketentuan. Iyalah, kalau ketentuannya kayak gini, berarti apa yang mesti dibikin? Berapa itu? Jadi,
Gimana? Benar ya, gini-gini. Kalau soalnya kayak gini, berarti di dalam htdoc nanti ada folder SI5K. Kalau kalian SI4A, berarti folder SI4A. Di dalam folder SI4K, nanti ada folder 19 SI berapa NIM. Kalau kalian kan 20 SI dan berapa apa NIM-nya. Oke? Okay? Kayak gitu ya. Kalau ini bikinnya saat nginstall dan di phpMyAdmin nih. Nah, yang bawah nih saat nginstall. Tinggal kalian ikutin. Kalau dua digit nama akhir, contoh Felicia apa namanya tadi ya? Ruli lah, Ruli Krishna. Berarti akhirannya na. Berarti na itu yang diambil, na underscore. Kalau diminta nama awal, berarti nama awalnya. Dan seterusnya ya. Nomor tiga jelas? Kalau nggak ada komen, saya anggap jelas. Nomor empat ini kira-kira jelas kalau diminta gini. Username dan password. Inilah untuk adminnya. Ya, untuk admin. Jadi kapan ini? Saat install WordPress tuh lah, baru dapat user dan password adminnya. Ya, tinggal kalian ikuti nih. Post ini yang bisa kalian siapkan dari jauh hari itu sebenarnya. Ya, karena kaitannya dengan kalian sendiri. Pak, ku ngebantu mak bikin kue, kata si Yusril. Boleh nggak itu dimasukin? Boleh. Berarti ada foto kamu, ada foto kuenya, ada makmu, ada ceritanya, ada teksnya. Cara ngerjainnya mirip-mirip dengan tugas yang wordpress.com itu. Kayak gitulah yang saya minta. Oke. Kemudian, ada pack. Pack ini ya kaitannya dengan mirip dengan post, tapi sekali lagi pack ini yang jarang diupdate atau sifatnya tetap. Contoh, lokasi rumah kalian di mana kalian deskripsikan lewat teks dan ada map-nya. Terus ada foto rumahnya misalnya kayak gitu. Itu bisa jadiin pack udah satu hitungnya. Bisa jadi juga yang keduanya adalah CV kalian yang saya minta di soal di bawah nih, ada kok di sini. Udah dua hitungnya. Terus apalagi ya kalian yang tambahin. Visi misi kan nggak mungkin pribadi punya visi misi kan. Nah, jadi adanya di CV itu. Terus ada namanya nih yang dibilang Siregar nih, ini dari Permaling. Tema juga cari-cari aja yang paling bagusnya mana. Terakhirnya, nah ada juga nilai selain nyari tema itu, kalian pilih salah satu, diaktifkan. Yang paling bagusnya intinya dapat nilai full. Pengguna-pengguna ini selain admin. Jadi kalian mesti tambahin manual setidaknya 3 user baru. Jadi totalnya 4. Kegiatannya tinggal kalian ngikutin. Secara garis besar, soalnya tuh kerangkanya sama kayak gini. Intinya nanti pasti ada kontributor, pasti ada author, pasti ada editor. Yang beda itu paling alamat penulisan di htdoc, yaitu localhost apa. Plugin pun mirip kerangkanya kayak gini. Oke. Okay. Udah sih. Cara ngisinya kurang lebih kayak gini. Udah saya tunjukin. Udah. Isi name dan nama kalian. Nilainya kosongin. Nanti saya ngisi nilai. Habis. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Nah, mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk isi blog itu kan cerita. Cerita tuh. Harus. Cerita. Iya. Harus panjang, dah, Pak. Apa ada hal misalnya. Kalau yang di, kalau yang di, apa tuh, catatan kan panjang banget tuh. Ya nggak? Nah. Itu ya, minimal separuh apa namanya tuh. Separuh catatan itu. Nggak perlu panjang banget. Yang penting kalian isi. Tapi jangan juga pendek banget. Pendek banget misalnya cuma sekedar ini udah selesai. Ini kegiatanku memancing. Udah kayak gitu. Itu kan terlalu pendek. Ceritain lah. Ngerangkai cerita misalnya. Di pagi hari yang cerah tanggal ini, saya bersama dengan ini menghadiri ini. Kami menyiapkan umpan dulu sebelumnya. Misalnya kayak gitu. Nggak kira-kira. Si Kurniawan. Berarti hampir satu paragraf lah, Pak. Lebihin lah, tergantung ceritanya sih. Kalau ini resep ini, misalnya saya membantu mak memasak daging rendang dengan resep ini. Udah satu paragraf kan. Terus ada fotonya ini yang dibilang ketumbar. Sebelum ini kami beli dulu ke pasar dagingnya seharga berapa per kilo. Ya enggak, udah dua paragrafnya. Intinya sampai cerita tentang posting atau tentang kontennya itu jelas. Oke. Okay. Jangan langsung tiba-tiba iya, selesai. Oh. Sip. Ada lagi selain Kurniawan? Terima kasih, Pak.
sama-sama selain Kurniawan Siregar ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya mau tutup nih. Karena mau lanjut ke yang berikutnya. Adakah yang mau tanya lagi? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, mau tanya yang soal 10 pos tuh beda-beda apa dalam satu pos. Sama, Pak? 10 pos. Dalam satu website ini, kayak tugas kalian tuh kan satu webnya tuh, satu local host, satu domain kan, tapi ada beberapa pos untuk pertemuan, tiap pertemuan kan. Ini dalam satu web ini berarti nih, kayak kita bikin begini nih, pos, berarti ini udah berapa pos? Hello World nggak dihitung ya, berarti ini udah 13 nih yang saya nih. Jadi di dalam satu webnya ini. Kalau yang ini kan udah 13. Oke? Oh, Pak, ngerti. Sip. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Berarti saya tutup ya. Jika tidak ada. Iya, Pak. Piedo, oh nggak ada. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan banyak terima kasih. UTS-nya yang bisa kalian lakukan, sekali lagi bikin konten dulu, soalnya kurang lebih hari ini saya nanti upload ke web mahasiswa dan di classroom. Nah, kerjainlah sebaik-baiknya untuk UTS-nya, usahakan bisa 100. Oke? Intinya lebih lengkap, lebih baik. Itu. Semoga sukses ya. Selamat pagi, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, saya izin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Dadah.